yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Boleh bergabung, yes. Pak De. Ini Pak De.
Balik, salim dulu dong. Start, balik. I love you too, Rosa. Oke, okay. Ini langsung aja kita pengen say hello buat Pak De sama Dani. I love you too, BCL. Welcome back. Mas Dani. Welcome back, Pak De, The X-Factor. Saya mau nanya aja, Pak De. I love you too, Mas Anang. Coba Mas Anang. Mas Anang mau ngomong apa? Oke, okay, Pak De. Ya. Dua kali jadi juri mentor. Season 1, season 2. Di season 1, season 2 tuh Ahmad Dhani adalah juri mentor yang paling mengayomi. Sangat paling mengayomi. Paling baik tahu. Paling baik. Sahabat gua. Paling mendedikasikan hari-harinya. Betul, Teo Cha, ya? Betul, ya, Pak. Bahkan Rosa waktu hari pertama dia nelpon saya. Kenapa? Apa yang dibicarakan? Mas Dhani, lu kemana sih, Mas? Lu mau jadi juri. Gua sendiri. Gitu. Saking. Gak sendirian. Jadi waktu itu ya pas latihan pertama. Mas Dhani 7 jam terlambat. Aku marah banget sama Mas Baby. Sampai nge-tweet. Sampai gue nge-tweet. Sialan Ahmad Dhani. Terus dia datang dengan mukanya mau sok dibaik-baikin. Kayak betul. Aku tuh sakit, Ca. Aku tuh gak enak tuh, aku habis infus. Bodoh amat gitu. Itu mecahin rekor sampai kru itu sholat berjamaah, sholat subuh. Iya. Selesainya 6:30 ya, Teta ya. Wow. Tapi abis itu kita jadi deket banget. Okay. Jadi sayang, dia sayang sama aku. Dia selalu bawain makanan buat aku, baik banget Mas Dhani. Pencarian Faktor X terbaik di Indonesia masih berlangsung. Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, comment, and share video ini sekarang juga. Terima kasih.